من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Terus ayat makalahnya cabai hiji. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Pada hari ini, hari Ahad ketiga di bulan September, kajian kita, kajian bulanan di Ahad ketiga. Semoga apa yang hari ini, saat ini kita kerjakan menjadi amalan solehan. Ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan semoga menjadi amalan mutaqabbalan. Hari ini terinspirasi dari komentar Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab At-Tafsirul Munir, di saat beliau menjelaskan surah Fatir ayat ke-35. Beliau menjelaskan tentang yang disebut dengan Al-Istiqlal, kemerdekaan. Apakah sekarang di dunia bisa kita disebut merdeka? Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka adalah terbebas dari penjajahan. Makanya negara kita sekarang ke-76 ya, merayakan kemerdekaan. Sudah merdeka 76 tahun. Benarkah merdeka? Ya, secara Kamus Bahasa Indonesia benar, terbebas dari penjajahan. Penjajahan yang sifatnya manusia. Ya, karena negara kita terbilang cukup lama dijajah. Yang namanya penjajah atau musuh dimanapun tidak akan berniat baik, akan merusak, menghancurkan, menteror, mengintimidasi. Makanya alhamdulillah kita bersyukur telah merdeka dari penjajahan manusia. Tapi kalau dari penjajahan setan, kita belum. Bahkan tiap menit, tiap detik kita senantiasa berjuang, berjihad. Bangun subuh saja, apalagi bangun sebelum subuh, tidak bisa bangun kalau kita tidak berjihad. Ya, Pak. Karena setan itu tiap menit, tiap detik, bahkan ketika sholat pun setiap orang dijajah, dipalingkan perhatiannya, ya, dipalingkan konsentrasinya. Nabi sendiri yang menyampaikan ketika seorang hamba sholat takbir Allahu Akbar, setan datang. Lalu setan membisikkan ke dalam tiap hati orang yang sholat, udhkur kada, thummadkur kada, wa kada. Ingat ini nih, ingat itu. Jadi setan membawa konsentrasi kita untuk mengingat sesuatu di luar dari sholat. Ya banyak, kalau nonton sinetron mah gak pernah ingat keluar dari tontonan. Bahkan orang terhanyut dengan apa yang dia tonton, seolah-olah dia bagian dari yang ikut nimrungin sinetron itu. Tapi kalau sholat seringkali ya, kita rasakan saja, kita sering evaluasi dari sholat-sholat yang kita kerjakan. Karena musuh yang satu ini, Allah nanti sampaikan di dalam ayatnya, aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Dr. Wahbah Zuhaili berkomentar tersebut ketika membahas sebuah ayat. Katanya Ustaz Ahad ketiga mah pembahasannya hadis, hadisnya dikurungan di halaman kedua. Tah, ayat dikurungan. Ieu nu dibahas hadisna. Belum masuk ke hadis. Prolog dulu, pendahuluan, biar nanti masuk ke hadis lah. Kita bisa paham. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau menghafal mudah, surat ke-35 ayat nage ayat ke-35 tuh. Suratna ke-35 nomorna, nomor ayatnya nu dibahas 35 tuh. Oke, jadi ngapalkeuna gampil. Antaran biasana geus kaluar ti masjid we, teh hilap deui. Kecuali aya makalah ya insyaallah. Kita baca ayatnya. Nih lihat. Nih walaupun fotokopiannya memang kurang jelas ya, apalagi kecil. Emang kalau dari PDF kemudian mau dipotokopi lagi itu ukuran folio jadi ukuran HPS. Yang aslinya agak besar jadi kecil gitu. Ya. Dari folio dari PDF memang begitu suka jadi mengecil gitu, Pak. Aya ditu di Nagrog. Memang kertasnya besar tapi akhirnya sakitnya ukurannya ukuran folio gitu. Ukuran folio kan nanti tulisannya juga akan agak kecil ya. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Surah Fatir surah ke-35 ayatnya ayat 35. Alladzi itu isi mausul dalam ilmu nahwu. Tentu saja dia akan menjadi sifat dari ayat yang sebelumnya. Siapa alladzi ujug-ujug yang ya yang menempatkan itu jadi sifat. Dari mana? Dari ayat yang sebelumnya 34. Karena ayat 34 menerangkan inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami itu benar-benar yang maha pengampun, maha mensyukuri. Lalu diterangkan di sini di ayat selanjutnya siapa rabbana yang sifatnya diterangkan di ayat ke-34 itu? Alladzi yaitu yang ahallana telah menempatkan kami darul muqamah di tempat yang abadi yaitu surga. Jadi ini pernyataan perkataan ahli surga min fadlih. Jadi Allah menempatkan kami di dalam surga itu dari karunia Allah. Makanya kita masuk masjid juga ya Allahumma ftahli abwabarahmatika nanti keluarnya ya as'aluka min fadlika. Jadi kita selalu memohon karunia dari Allah. Termasuk siapa yang masuk ke dalam surga itu min fadli. Lalu mereka di dalam surga itu ahli surga ini kan mengatakan begini, la yamassuna. La-nya la harfu nafyin. Dari mana tahu harfu nafyin? Lihat fi'il mudhari' ke depannya yamassu bentuknya marfu'. Kalau marfu' berarti la tersebut kan ada dua. Kalau la masuk ke fi'il mudhari' adalah harfu jazmin. Kalau harfu jazmin berarti la-nya la nahiyah. Melarang, jangan, sehingga la tashrob, jangan minum. Tapi kalau tetap marfu domah ke depannya la yamassu itu la harfu nafyin, artinya tidak. La tidak yamassuna, yamassu kena na kepada kami pihak di dalamnya nasobun lelah. Jadi terjemah letter lekna tidak kena kepada kami di dalam surga itu apa yang tidak kena nasobun lelah. Terjemahkeun heula fa'ilna ye, karena na nempel di fi'il mudhari itu jadi maf'ul bih jadi objek. Jadi lelah tidak kena kepada kami di dalam surga. Terjemah bebasnya diterjemah seperti ini, kami tidak merasa lelah. Itu terjemah bebas ya, bukan terjemah perkata, bukan terjemah mengikuti alur dari kaidah bahasa Arab yang seringkali mendahulukan subjek fa'il dulu kemudian yang lainnya.
Jadi lelah tidak menyentuh kami, tidak kena kepada kami. Di mana? Fiha, di dalamnya, di dalam surga. Berarti terbalik dengan apa yang ada di dunia. Di dunia mah justru lelah kena kepada kami. Ini wajah-wajah lelah di pagi nepi ka jam sakieu. Kita ngaji jam sakieu mah ketinggal wajah-wajahna ge. Keur mah pengajian memang siga kitu wae rek iraha ge nya. Pengajian mah rek bada subuh ge anger we aya kaina nununutan mah. Komo bada magrib, bada isya yang dari tadi pagi kita kesana kemari kegiatan. Itu yang pertama, yang kedua wala yamassuna fiha lughub. Dan juga tidak kena kepada kami terjemah bebasnya, dan kami tiada merasa lesu. Nah, jadi dua hal yang diungkap dan diterangkan di dalam surah Fatir ini. Pernyataan ahli surga, kami tidak merasa lelah, kami tidak merasa lesu. Berarti di dunia mah kami lelah, kami lesu. Nyebanya. Nah, dari komentar ini ada komentarnya ahli tafsir Dr. Wahbah Zuhaili. Wa nafyuhuma jami'an, dan meniadakan keduanya secara keseluruhan. Nasom tidak ada, lugub tidak ada, lelah tidak ada, lesu tidak ada, di dalam surga ditiadakan kedua-duanya. Kenapa? Didalalati 'alal istiqlal, untuk menunjukkan kepada kemerdekaan. Gitu kata Dr. Wazuheli. Ta neme didinya merdeka orang di dalam surga. Tidak ada tuntutan. Ya, kenapa lo lihat ke depannya? Wali adamit taklifi fil jannah. Dan tidak ada taklif, beban, tanggungan, tugas, kewajiban di dalam surga itu tidak ada. Ya. Kita ini di dalam pelajaran dulu di Una Usul Fikihnan, kita ini seorang mukallaf. Allah adalah mukallif. Tugasnya adalah taklif. Jadi adanya mukallif Allah, kita sebagai mukallaf yang dikenai dengan tugas itu. Nah, tugasnya namanya taklif. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, kenapa dalam surga itu tidak ada yang dua tadi? Karena sudah tidak ada taklif lagi. Tidak ada beban, tugas, kewajiban, tanggungan. Berarti yang membuat lelah, lesu adalah taklif. Sampai para ulama dalam kitab tafsir mengurutkan urutannya. Disebut dalam Quran hanya dua, tidak ada nasob, tidak ada lugub. Ya. Nah, ini dua ini tidak ada karena dasar yang pertama taklifnya tidak ada. Yang membuat capeknya taklif, tugas kewajiban. Tugas kita sebagai makhluk beribadah kepada Allah. Tugas suami sebagai kepala rumah tangga harus apa? Tugas istri sebagai ibu rumah tangga harus apa dalam keseharian? Anu teh beres-beres nanti tihareup ka tengah ka tukang keureup teh aya deui. Jiwireun, tajongeun, jemeleun, usapeun, sapueun, rupa-rupa. Teu beres-beres. Capek, nyebanya. Jadi dunia mah tempatnya capek. Kenapa? Karena ada taklif. Nah, kalau taklif ada, nasom. Nasab akibatnya lugub, lugub akibatnya naum. Nah, ini kayak hadisnya. Opat. Tos lung sema. Bobo we. Enjing teh kerjakeun di taklif. Nya nasab di, lugub di, naum di. Enjing bapak bangun insyaallah mugia aya yuswa. Alhamdulillahilladzi ahyana seger di badan teh. Nya dibukakeun jendela seger di udarana. Sok kerjakeun taklif deui. Matakna wajah-wajah nu pulang sore malam, lihat wajahnya, wajah nasobun. Moal aya di surga wajah-wajah siga kieu runutan, moal aya di dalam surga. Ya bagus kolot, ya bana runutan. Nah, di surga mah tidak ada yang tua, bapak juga di sana muda terus, bahkan sudah dibahas di sini. Ya, antasyibbu fala tahrumu abadan. Kalian akan terus muda dan tidak akan mengalami tua untuk selamanya. Coba eta tempat merdeka apa? Ang tasihu, kalian akan terus sehat. Fala tasqumu abadan, dan kalian tidak akan pernah sakit untuk selamanya. Judulnya mah tempatnya sakit, penyakit, wabah. Dengan beberapa minggu kamari duka di asopnya. Di ditu mah hampir tiap hari innalillahi eta. Kadang sehari teh dua kali, tilu kali masjid teh.
Jeng bukan mesti dihukum di kita, mesti didituge di ditu. Masing-masing ngumumkeun masyarakatna. Lain masjid asok ngumumkeun logam atara. Urang di we, masjid belah ditu dengan beda RW ngumumkeun deui. Kitu teh minggu-minggu kemarin, Pak. Sami kompak. Sampai saya ngaji ke daerah Rancakalong gitu ya, daerah desa di sana. Kan eta mah ka kampung gitu nya. Daerah hijau lah, daerah harareja hungkul di ditu. Begitu ditanya kumaha kondisina, aduh Pak Ustaz tiap dinten di kompak. Dan ketika diumumkan innalillahi itu kan kita sedang berat juga merasakan. Termasuk saya sendiri. Alhamdulillah masih diberi kesehatan hari ini. Serasa sakit kemarin sakit terberat yang saya rasakan. Ya, 8 kilo turun ke berat badan. Wah, benar-benar. Alhamdulillah. Allah masih berikan kesehatan. Terus tadi kemarin sama sobat juga di pesantren Ustaz Syarif Lukman, dia mau sampai dia ICU, dia oksigen, meninggal hampir tiap iyo di depannya. Ya Allah berikan kesehatan kembali, kembali ketemu. Jadi kita ini mantan-mantan disebutnya teh Pak. Teh bisa langsung divaksin da kudu nungguan 3 bulan jeung sa dokter Sony mah. Tong wakas ana, tungguan 3 bulan. Ya. Tai. Begitu baca saya tentang sakit yang menderita begitu berat, lihat Facebook si anu ngantunkeun sobat ieu teh meninggal, baca WA innalillahi wa inna teh bacaan-bacaan teh. Dan kita sedang merasakan beratnya itu. Dengar di ieu dina masjid-masjid, Pak. Terus sirino di maju loba di kan depan rumah tadi itu beda dekat jalan lah kedengaran gitu. Coba baca kitab At-Tadhkirah ya dari Al-Qurtubi, baca tafsir Al-Qurtubi. Jadi Al-Qurtubi pernah menyampaikan bahwa beberapa nabi meminta kepada malaikat untuk kenapa engkau tidak berikan kami delegasi terlebih dahulu? Tong ujug-ujug nyabut atau utuslah gitu ta. Jadi kita teh siap-siapnya. Pak, mun rek mote utus heula. Bu, ke bada magribnya atau bada isanya? Tah, ieu teh siap-siap heula gitu kan. Mun rek mote diberi tahu dulu ada utusan. Malakul Maut mengatakan, "Aku ini utusan atau delegasi yang terakhir." Jadi geus loba yang diutus kepada kamu teh, kamu nawe teh eling-eling mun ayeuna mah kitu. Qad ja'akum munadzir, telah datang kepada kalian. Naon nadir teh? Selain dalam tafsir nadir itu adalah Rasulullah dengan petunjuknya Al-Quran dan Sunnah, itu kan nadir bagi kita. Juga mautul aqarib, kematian kerabat, saudara-saudara dekat, itu teh nadir peringatan, orang gak bakal. Malah waktu itu kita merasakan mungkin beberapa hari ke depan giliran kita untuk menghadap Allah. Mereka terlebih dahulu yang kita doakan, semoga Allah memberikan maghfirah rahmatnya. Mungkin besok lusa kita. Ya, banyak Pak nadir itu. Terus mautul ahli, kematian kulawarga, itu juga nadir. Terus alhumma, alhumma teh demam yang kita rasakan, itu juga nadir. Jadi naon gitu, delegasi-delegasi yang Allah utus itu banyak. Dan malakul maut itu utusan yang terakhir. Tidak akan ada lagi utusan setelah kami, katanya. Makanya jadikan ya lebih baik lagi apa yang sekarang kita diberikan kesehatan seperti diberikan kesempatan kedua, Pak. Seperti diberikan sesuatu untuk ayo berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Karena yang membedakan kita dengan mereka hanya waktu. Nah, orang mau nuturkeun itu gitu nutus di parayun, Bu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kan gitu mun orang ngalewat ka kuburan teh. Insyaallah abdi ge baris nuturkeun aranjeun kabeh bedana waktu wungkul isuk pagi atuh urang teu hafal, Pak. Ya. Nah itu. Makanya kalau disebutkan di sini kata Dr. Wabah Zuhaili, tempat di sana akan berbeda dengan di sini. Matak di dieu lamun bapa capek, capek ngaji, ieu teh ngaji kita capek marukan teu capek. Tunuh di nempuh usaha teh beuki leutik, beuki leutik tenang sae. Ya. Teteh sok Jumatan, maruk Jumatan setengah jam duduk di dia Jumatan. Tengah siang, asa, tengah malam. Pernah soca teh. Ngalaman, dak abdi ge kamari mah seseurna lebet di Jumatan, ada kondisi sakit. Ya, kadang Jumatan di daerah setempat. Tulu aya siap rek Jumatan, masjidna tutup, pausad hapunten. Teu aya Jumatan, margi nuju kieu.
Jadi mustami bener ya tamanya Pak duduk Jumatan teh duh pernah lamun teu dilawan ku keyakinan ieu teh Jumat urang di sinu terakhir Jumat depan kapanggeul moal ku aya ku eta ku fasau ila dzikrillah duka sok atuh cing bener cing husu perhatikan sabar dah ada mualilah setengah jam malah di masjid-masjid kota maka mau di daerah-daerah tempat-tempat naon kitu intansi sebelum naik mimbar teh pangis aya tulisan teu meunang leuwih teu 15 menit aya tulisan. Jadi orang teh di intansi mah kudu milih anu singkat, padat, jelas gitu. Nah, anu penting kewajiban kalaksanakeun, nasihat tersampaikan, beres gitu. Ya, di itu. Jadi tapi sakitu ge 15 menit 10 menit teh marukankeun teu aya nunutan. Tapi mah ari imah mapan di luhur kieu teh. Kata rempo atuh nu ngageber kana eta teh kana kaca madubra geunana aya kantos. Ngan dina leuwih handap ti dieu kacana teh. Handap ti dieu kieu wae beureun kieu teh. Yeuna leupas. Ti dieu aya kaca. Eta ngabeledakna imam ge nu khutbah atuh da. Duh, wah teh sugan teh bom atuh. Ti hari teh eta jelema teu nunutan deui nepi ka akhir. Reuwas. Aduh. Jadi berbalik ini, mentak sholat malam capek guys, isuk macan tamtu, gitu wae, ya bangun isuk macan tamtu. Sok buat yang terbaik hari ini, bangun subuh, alhamdulillah sebelum subuh terus dipasihan yuswa, ayo gunakan yang terbaik. Gitu wae prinsip kaan apa? Kaanaka tamutu godan, seolah-olah kita akan mati hari esok. Buat ini yang terbaik hari ini, bangun. Ya, terus sudah kita bangun mau tidur lagi, ukur oh tadi sebelum subuh ini ke sana kemari ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Terimalah dari amal kami hari ini. Ya, sebelum kita tidur papasrahan kan sok Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ajatu dhuhri ila terus karena waktu kita tidur kita enggak bisa menjaga diri kita. Kita serahkan kepada zat yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Orang mah pada pengajian we lain waktuna, ah ya, di dieu mah tuh aya di dieu mah. Kerek dadasar. Ini lihat Dr. Wabah Zuhail, ta eta istiqlal di dinya teu aya nasabun jeung gulugubun, aya di dunia ya nasabun. Berarti acan istiqlal, ceuk saha eta geus merdeka. Maksudnya merdeka ukuran bukan ukuran Kamus Besar Bahasa Indonesia terbebas dari penjajah. Emang benar kita sudah terbebas, bisa disebut merdeka versi itu. Tapi kalau untuk penjajahan setan, wah, selama hayat di kandung badan kita berjuang. Hidup adalah jihad perjuangan. Ngalawan musuh jelema maka tempo bisa berbarengan, bisa bahu-membahu. Wah badak, orang kuduan, yuk bisa. Ayo setan, yang orang bantuan ujang, yang ujang meleh wae subuh teh. Telat baik ke bapak orang bantuan, wah setan dari bantuan ke si bapak digelutan, bisa mah? Oh. Ya, pemuda teh kuat, jag-jag, sehat, pulsana ge kuat, pulsana 2 jam, 3 jam, tapi berangkat ke masjid subuh, sok. Wahai ukhti-ukhti, di masjid subuh geus teu aya aki-aki, nu aya aki-aki. Jadi akina kamana, pada ya ukhti, ari akina kamana, teu aya hokna ngaclang tinggal aki-aki. Aya aki-aki dina angkot, aya remaja putri SMA ngalewat. Punten sana AA gitu. AA. Si aki teh atoh, huh, disebut AA. Ulah GR AA teh aki-aki. Nah, ulah kamarlina. Yol atoh disebut AA. AA teh naon sih? Ya, ari di asok mah, oh remaja hungkul atuh. Ieu mah suap salat ieu salat magrib ke mah, oh. Remaja. Ada disebut remaja teh geus sarakola kitu karulia atawa ieu eh ayeuna mah apa nuju daring. Ngati di masjid daring eueuh sakola eueuh masjid eueuh. Hari teh mah kan duhur eueuh da sarakola sana kuliah. Ayeuna mah duhur eueuh arana eueuh teh kamararan ieu teh. Nu aya teh tinggal kariu we kitu urang-urang eta deui wajahna teh. Sikemun ieu geus areuh usah nu geus yanana ieu. Hariwang nya. Tah, dasar merdeka. Tinggal di bawahan. Akhrajal Baihaqi. Iya, bermaksudan rada iya, dasar dia masih kurang jelas. Ah, sami Pak.
Tuh, nya beda urang teh geus karolot berarti. Aya cing teh asarana jelas na eta mah. Oh, nya ieu mah ngelemeng pisan ya, aya tengah-tengahan. Tuh ieu mah anger wae. Bentarnya teh garis tengahan. Akhrajal Baihaqi wa Ibnu Abi Hatimin. Cenah naon, Pak? Da aya hafalan sakedik. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga oleh Al-Hakim. An Abdillah ibn Aufa, dari Abdullah bin Aufa, qala, dia berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nauma mimma ya yukirullahu bihi ayunana fid dunya. Jadi tidur itu diantara yang Allah telah tetapkan mata-mata kami di dunia, pasti tidur. Sok Pak, tadi malam Bapak tidur Ibu? Lamun tadi malam Bapak Ibu teu tidur, pasti weah kieu geus nunutan dina pengajian. Da malah pengajian mah bara-bara nu teu tidur, nu tidur cukup ge dibawa ngaji mah. Apaan aya asyaiton? Ari asyaiton teh kitu lamun kena kahadean dipengkolkeun di bawaanna teh sok cananaon geus. Wah. Bege ngabingbing ibu-ibu pengajian. Sok Bu, iyalah Ibu nu aos, mulai taun. Dan nempon ieu geus mun itu geus karariu. Malah nu maca ayat kahiji gajolok ka ayat kalima. Ibu cing teh naha gajolok? Oh. Tapi lamun tos Bu, tutup heula urang ayeuna mah urang ngobrol. Ngobrol mah cenghar 2 jam. Ya, ta. Baca tabloid, komo baca cerita jeung baca Quran geus sok. Hawana teh lain, hawana teh. Padahal pahalana baca Quran mah per huruf. Baca tabloid mencahan teu aya kitu. Per huruf kali 10. Aduh pahalana eta. Tapi sikitu diiming-iming ge. Tah, lalu pertanyaannya, fahal fil jannati min naumin? Mata-mata kami di dunia kena ku tidur dupi dina surga aya tidur? Kitu pertanyaannya. Nah, sana dina neraka mati ditanyakeun, atuh dina neraka mana? Maka ditanyakeun. Aya kitu anu manya disiksa ngagopolek we sare. Di dunia ge kita nyakit gigi, ti bisa tidur, baru sakit gigi, komo meunang azab. Tapi kalau di surga bagaimana? Rasul mengatakan la. Nah, tidak. Innan nauma syarikul maut. Sesungguhnya tidur itu sekutu kematian. Namun aya mati aya sekutuna. Dalam keterangan ilmu bukan syarik akhu. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Namun maut aya dulur nage aya. Aya di dunia Ibu aya maut. Aya bakal maut. Bakal berarti dulurna aya, tidur ge aya. Mentak bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ya. Ba'dama segala puji kepunyaan Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia teh maut hirupkeun. Syukur kepada Allah. Nah, ayah tidur, ayah maut, ayah tidur. Karena eta mah syarik atau aku di akhirat mah teu aya cek Nabi teh. Da eta mah sekutu kematian, di akhirat mah teu aya maut deui. Walaisa fil jannati mautun, di dalam surga itu tidak ada kematian. Berarti lamun teu aya kematian, teu aya syarikunna ge. Syarikunna ge, sekutuna ge. Teu aya dulurna ge, naon dulurna kematian? Tidur. Mentak di akhirat mah teu aya malam. Kan Allah jadikan ya malam itu untuk beristirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan siang malam ya, malam teh nah malam poek. Sabab jelema mana pareureum. Mata kira-kira di pengajian pareureum mah poek kana ada lembar-lembar. Abdi bae hungku cah ngadidi. Lawe pengajian mustahil menate pareureum lembar lampu pareuman. Nah, kena ieu di hareupkeun ka caang mah kitu ieu mah contoh da di dieu mah teh nu pareureum. Nununutan lain nunutan menyimak dengan sepenuh hati kan di setiap nu pareureum eta nunutan pan aya nu kewe jadi ngalenyepan. Ngalenyepan terus enggak ngalenyepan teh ngalenyap. Berarti teh geus beres. Terus berkata lagi di sini. Qala fa marahatuhum. Nabi sahabat teh bertanya, lamun di ahli surga teu aya tidur, terus istirahatna kumaha? Jadi ari nanyakeun di ditu, ari diukurkeun ukuran dunia. Pan urang kabayang lamun di dunia teu istirahat kumaha sok teu tidur.
ripuh atuh awak teh bobora atuh tidur seneng-eneng sehari saja kurang tidur geus ripuh komo teu tidur nya ba. Mantak pertanyaanna kumaha tuh istirahatna di ditu ari henteu tidur mah? Nabi menjawab, fa'adama dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala laisa laha lugubun. Tah ieu tuh penyebabna. Nah di ditu teu tidur karena di sana mah tidak ada lugub, tidak ada lesu. Cek ahli tafsir, nah tidak ada lugub, da penyebab lugub teh panasob, tidak ada nasobna ge. Nah teu aya nasob, kan penyebab nasob teh taklif, kan tidak ada taklifna ge. Makanya kata Dr. Bas Zuhaili, ada mitaklifil jannah. Di surga mah tidak ada taklif. Berarti yang membuat kita lelah adalah tugas kewajiban kita. Geus numpuk enjing-enjing siap pikeun urang. Itu can kasabak, ieu can beres geus budak kudu dibimbing aya daring kudu jeung indungna wae. Bapana kudu sarua. Mantak urang adarong ayeuna teh segera beres lah ieu teh kopit teh. Ibu-ibu karus 2 tahun urang. Budak nepi ka poho ieu abdi kelas sabaraha emak karunya eta budak. Ditanya dipakai, ya ibu hari yang budak kelas sabaraha ditanya, dede kelas sabaraha, mah, mah, ya ujang kelas sabaraha ini, aduh 2 tahun poho, harum. Akhirnya ke sekolah, kamari teh, ayah tatap muka, pakai baju teh, gue sararak su, baju teh, sepatu sararak, gue sararak, nung baju kene teh kantong. Ya, apa ya, aduh, mugialah beres engal gitu ya. Doa lagi Allahumma rafa'anna al-bala wal waba hasbunallah wa ni'mal ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun yang tidak dan mustahil kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang mustahil. Maka kita seperti Nabi Ibrahim ya Nabi Muhammad doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong pelindung kami. Ya seuneu anu panas ge geuningan Nabi Ibrahim ngasapkeun eta hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiis tiis sahanu bisa ngarobah iwati Allah ya dari luar dari jangkauan manusia tuh disebutkan lagi kumaha tuh sena istirahatna ya Rasulullah ya di ditu mata ya lugub gitu disebutnya lugub karena lugub tidak ada ya berarti nasab tidak ada taklif juga tidak ada terus apalagi disebutkan di situ kullu amrihim rohatun wah ya seluruh ahli surga mah urusan mereka kabeh istirahat. Daya kesibukan. Urang mah keur tidur pulas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sok. Keur hoream ge. Upayakeun da wajib doana ge pondok. Allahumma paksakeun kitu. Ibu-ibu di ditu teh Allahumma paksa. Ka eta apa? Nya, aya di akhirat aya taklif deui? Tidak ada. Menikmati hidup teh dijaba di tempatna ge tempat begitu indah. Kami di logam dugikeun surah Al-Ghasyiyah ya, pembahasan. Ku aqwabu maudhu'ah gelas-gelas tos aduh ngajejer ngabarisnya wana mariku mas pupah wazara biut eta bantal-bantal tempat yenana berbaris disebutnya dina tafsir sebelum dia menikmati bantal itu dengan diduduki di bersandar dia nikmat dulu melihat deretan yang begitu indah ya belum iya tah permadani anu begitu empuk belum lagi pendamping yang begitu ngecek Ibnu Katsir mah pendamping anu indah teh eta teh perempuan-perempuan salehah nu aya baheula aya di dunia di antaranya. Tak mun bapa lebah surga ibu lebah surga tangke jadi bidadari. Moal ieu deui wajahna pa tenang. Bisik ieu jeung si mamah deui, di dunia ge geus rariweuh. Moal. Di ditu. Dari ditu batas beda atuh. Marukan bapa hukum nu nempo ka si ibu eta bosan ka si ibu ge sarua ka bapa. Jadi tong itu hungkul ka urang-urang ka itu ge sarua. Nah, sana baheula mah senyum teh meres, sanggeus sarua, enak makan beres eueuh sarua. Di dunya mah kena ku tua nya. Ai di akhirat innalakum ang tasyibu. Kalian akan terus muda dan tidak akan pernah tua untuk selamanya. Makan apapun ada, begitu nikmat pendamping ada, sabaraha lami senetek itu teh khulidina fiha. Ta eta tempat kemerdekaan teu aya di dinya musuh sasaha ge. Allah cabut rasa dendam apapun tidak pernah ada di sana. Di dunya mah pan tempat dendam, hasud sebagainya sebagai carape. Abi mah lieur mikiran tong di pikiran batur, urang ge lieur mikiran sorangan. Banyak musibah kamari pan. Ongko keuna urang teh nuju isoman, kaluar ulah balanya. Nya banyak, tapi dibantu henteu di gerasok
imun kudu ningkat, jadi makan kudu bagus, balanya ulah, rek meuli eueuh. Online atuh cenah duit teh mana? Teman-teman kita kan banyak gitu, ngan alhamdulillah kita mah ada berjamaah, berjamiah aya we. Jol di telepon emang geus sananya ngakeun di lawang panto. Alhamdulillah. Ya Bu. Teu da kumaha? Tapi saya merasakan bener nikmat. Bener tulungan batur jaman eta. Tong nunggu anu di luhur nurunkeun da. Baheula mapan amun aya ngalewat kapal, kapal minta duit ayeuna mah. Pernah teh Ibu? Nu pernah berarti geus karolot da. Budak ayeuna mah eueuh. Ya, eta ngarepkeun minta duit ka di luhur moal mere da kapalna ge ayeuna mah geus beda jeung. Baheula ge dipetaan teh mere-mere. Kumaha tuh urang? Nya capek rieuweuh sagalana. Itu dunia, eta dunia banget kitulah. Mun aya nu curhat ngeunaan kasibukan karipuh urusan dirina kulawargana, dengarkeun lumayan bisa ngurangan tete stresna. Padahal urang ge anu dicurhatan teh leuwih repuh batan manehna sebetulna mah. Tapi di dunia masa pangripuhna. Tuh, seluruh urusan mereka adalah istirahat. Berarti benar-benar di dalam surga itu tidak ada naum karena tidak ada lugub, tidak ada nasab, tidak ada taklif. Kata Ibnu ya apa? Wahbah Zuhaili, di sana merdeka, tidak ada taklif lagi. Kalau di dunia selama hayat di kandung badan, taklif akan terus datang. Fa idza faragta fangsab. Lamun geus beres nu ieu, lakukeun dinu itu dengan penuh kesungguhan. Kata ahli tafsir, meni teu aya jeda keur istirahatnya dalilna teh terus he kudu. Dan memang bukan untuk berleha-leha. Di dunia mah ripuh capekeun eukeurna. Lillah ge lelah ge ari lillah mah insyaallah bakal jadi ibadah. Ulah lelah tapi luhlah. Terang luhlah. Saya buat postingan manusia teh yuladu bakian wa ya'ishu syakian. Hirupna teh dilahirkeun ceurik, hirupna mengeluh. Itu manusia sifatnya seperti itu. Ya, di bawahnya lagi. Apakah kita merdeka? Tidak. Nih musuh urang aya dina surah Yusuf. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di bawahnya benar-benar kami akan menghalangi-halangi mereka dari jalan engkau ya yang lurus, kemudian kami akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kiri dan dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Bakal didatangkan teh depan, belakang, kanan, kiri. Yang disebut musuh tepan kita. Kan kita membelajar bela dirinya dulu, belajar bela diri. Hayo, jurus 4 hadapan. Musuh teh bakal aya di mana wae, urang kudu siap. Nembe ka guru tepan, sok lawan ku opatan, kudu siap. Dengan sekian kecepatan kita harus bisa menundukkan mereka. Bela diri kitu. Jelema mah gampil ari setan kan. Sampai ahli tafsir engke seueur pendapatna di depan teh naon maksudna di belakang kanan kiri. Tak urang dina bulu gemorom kan aya doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa malinya, Allahumma astur aurati wa amin ra'ati wa fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali malah wa min fawqi wa a'udzubika min an ubtala min tahti. Seluruh arah kita berlindung memohon afiyah kepada Allah. Ya musuh urang teh tidi tuti dieu Pak, jeung teu katempo nih. Di bawahna lagi. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku seluruhnya apa itu? Hunafa. Hunafa itu lurus, Pak. Jadi Allah iya berarti hadis kursinya Allah ciptakan seluruh hambaku katanya kata Allah dalam keadaan hunafa. Terus datang kepada mereka setan, fajtalathum an dinihim. Setan itulah yang memalingkan dari agama mereka. Jadi lamun sekarang alo bajama nu berpaling, malengos, tidak lempeng, itu sudah berarti setan sudah berhasil. Kemaksiatan kedorakaan semakin merajalela, berarti setan sudah berhasil. Kita banyak orang-orang yang kalah dengan penjajahnya itu sendiri, yang masing-masing menjajah diri pribadinya. Dari Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam, manusia seperti aliran darah. Ini hadisnya panjang di kitab I'tikaf. Nabi mengantar pulang Sofiyah, di tengah jalan bertemu dengan dua orang Ansor.
tidak disebut namanya. Ketika itu orang Ansar bergegas meninggalkan Nabi menuju papaliwat teh ku Nabi di genderaan. Kan ieu sana. Yeuh nu barang jeung kami teh lain sasaha tapi Sophia. Subhanallah ya Rasulullah, aku tidak menyangka buruk kepada engkau gitu kan. Kata Nabi, tidak, setan itu berjalan pada anak Adam seperti aliran darah. Aku takut ketika kamu datang ke rumah kamu, setan masuk ke dalam hati kamu. Kayak makalis di imah mah, Nabi jeung sahanya tadi buah-buahnya da asar da jangkung tadi mata. Mentak bapaknya kira-kira ayah mawa ngabonceng hiji istri, apa mau ngabonceng? Kenalkan, kanu di jalan teh. Kenalkan. Saha nu di bonceng teh. Hari kitu mah istri na cenah naon, si Gabri ngabonceng si Cikal. Nya, kenalkan, bu, kenalkan, iya pun anak nu. Oh, manawi teh tuh, manawi teh. Untung diterangkan. Lamun teh dibawa ke imah bisa jadi gosip. Nya, ketahui bapak, nggak ngabonceng anu kadua misalkan ngabonceng anu kadua nya putra gitu putra anu kadua atau kemana wae tah terangkeun nya bisi di jalan teh sok aya wae asa lain tadi mah asa wah setan asup nya entak Nabi menutup jalan setan ye aku takut nanti kamu sudah sampai di rumah setan masuk aya nah henteu di imah bisa jadi matak tutup celah pintu di mana setan akan masuk. Matak anu ngajabat sebagai bendahara naon we tak kade laporan cing jelas bab duit mah tetetuh mana teh pak tak tebala di mata rawani nyepeng bab pembangunan tak aya tugasna ieu tugasna langsung tugaskeun nah lamun muka kenceleng ulah sasoranganan muka kenceleng tuh mana gede barang dimatur hayo barukah hitung sararea cukup sabaraha clear kan tah dina bab artos eta we harta tahta jeung nu eta kitu tah tuh mah Ustaz ari majro teh aya dua majro teh sigohna teh bentukna teh boleh keadaannya masdar mimi atau isi makan majro matak lamun majro teh bentukna sigoh isi makan berarti nunjukkeun keterangan tempat kalau begitu terjemahna setan mengalir pada manusia pada tempat darah mengalir lewat pembuluh itu mentak aya nu nyorangkeun setan mah ngagoda jelema teh lewat pembuluh darah dia majro tapi kebanyakan mah majro mah sanes masdar mimi tapi isi makan masdar mimi kalau masdar mimi berarti tasbih setan berjalan pada manusia seperti berjalannya darah ada analog ada tasbih dalam balaghah lamun aya tasbih kudu aya opat musabah musabah bi ada tu tasbih wajib syibah lamun nyerupakan sesuatu kudu opat misalkan lampu ini seperti matahari naonana saangna tah lampu musabah seperti ada tu tasbih matahari musabah tah ka aya waju sibah titik persamaanana naon sama-sama caang matak disarwakeun oge ibu itu seperti gajah naonana ya mah contoh ulah wae kabaeun misalkan lungguhna gitu lungguhna mah ibu mah lamun disebut ageung sok amek pak. Bu asa lebar, ini usan, kabit teh. Tapi alam, bu meni asa langsik, hatur nuhun pak usan. Atau, ibu didi tuh di dia mada atau sarwana kamu. Tah, anu sesederhana mah majurate mengalir seperti aliran darah. Nah, ini tinggal wajib sibah nanaun bisa makan jendara. Lihat di bawah ada. Dan ada yang menyatakan, ya itu adalah cara isti'aroh tuh kan sama tasbih teh ya. Dari banyaknya menggoda ya banyaknya menggoda dan menyesatkan maka seakan-akan dia tidak akan terpisah seperti darah tok eta nu kahiji aya jalma anu hidup tidak punya darah moal aya aya jalma anu hidup tidak punya setan moal aya da kudu kitu entak dina hadis al baihaqi sareng al hakim nabi ditaros ku Aisyah apakah dalam diri Nabi ada setannya. Kata Nabi, "Ma min adamiyyin illa kana lahu syaiton." Teu aya hiji anak Adam oge iwati aya setanna. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah. Wa ana, ya aku juga. Ya kabeh sadayana gaduh, Pak. Nya, matak aya anekdot kieu, lamun hoyong pisah jeung setan gampil. Tong aya darah di urang, stop kabeh. Lamun donor teh bikin kabeh gitu. Dijamin setan semua ngegoda deui. Teu percantan cobian. Atusan maut, ayo ngesmaut pada mah ngegoda deh.
matak sama-sama naon ieu teh make disarukeun jeung darah. Sama manusia tidak akan lepas dari darah seperti setan tidak akan lepas dari manusia. Nempel terus. Jangankan lepas darah dari manusia, kurang darah wae. Kurang darah. Matak begadang jangan begadang cek Bu Haji Rama Irama. Kalau tidak ada perlunya, meunang ngan lamun aya perlu. Karena kalau yang sering banyak begadang keluar malam itu muka pucat karena darah berkurang. Iya, pirna teu bae apa seutik lagu. Ya, itu teh bahaya darah berkurang teh komo eueuh darah. Dua, aya darah mengalir. Mengalir ari setan ngagoda. Aya mengalirna teh sabaraha menit sakali, terus darah mah teu liren-liren. Mentak aya pernyataan lamun hoyong teh digoda ku setan gampil, eureunkeun jantungna tong senang nyemprot, cicing. Cicing setan. Teu percaya sok cembian. Ah teu usah mah geus moal aya deui. Nya nu katilu aing darah mengalir karasa ke seluruh tubuh. Ser gitu tah. Karena dina pelajaran biologi baheula jantung teh memompa darah teh sekian kilometer per jam tarik. Tapi eta tarik darah karasa teh Bu. Lamun karasa moal aya nu nunutan di pengajian. Ser wah gitu darah teh ieu teh. Tapi ieu nunutan bae kanyal sewek, rag-rag makalah. Malah permen geus rag-rag kena makalah. Nyantai we. Di ditu di dieu mah moal aya we. Bala-bala lageur di dieu. Ta eta nya, Pak. Bu, jadi teu karasa nya kitu usah teu karasa. Sok ibu salat di dieu. Tadi pancek Nabi lamun jelema salat mudkur kada. Ingat ibu tak. Ta ieu ta Pak ta. Bacaan ti dieu ti asup teh ti jati nang ti jati handap ieu teh nya cicaheun. Teur inget ka Pasar Baru. Di bawah jalan-jalan ke lantai 2, lantai 3, maya eta nawar batik di ditu. Bu, eta tidak keur teh panjauhnya. Karasa teh dibawa na pikiran ka ditu. Henteu. Lemes. Ngan geus waladolin, gawat balik di ka asop. Amin. Waladolin mah tara kaliwat. Saparah-parah na ngalaman geus waladolin balik heula. Mantak almarhum Allah yarham Pak Sultan heula masuk rajim ka logam. Antos ngantunkeun. Nyana mah bilang ka abdi pausa abdi masuk lengeran da ka jamaah teh naon? Ku bapa mah baca we ayat di tengah teh nu aya dolinan. Lain maca Fatihah da Fatihah mah geus pugu aya waladolin. Ya maca ayat nu sieun nu aya benyi waladolin lagamna lagam Fatihah. Waladolli. Mantara tamat biasana teh. Aruh. Oh. Mata kalau ngimaman teh kade sana perhatikan ieu mah ngimaman lain. Aya waladolin anu lain aminun. Bari ge teh baca ayat, baca surat. Subhanallah tah. Digolontong sabar urang teh teh berarti anu ngalamun. Nya kadanguna asa aya waladolin we amin we eta teh dalin Fatihah, tu dalin dina Fatihah wae aya ayat eta teh. Nanti kudu konsentrasi teh. Nah, sok Pak lamun musuh siga kieu berjuangna nepi ka iraha ngalawan musuh kafir mah aya eureuna. Malah aya gencatan senjata ningan. Malah urang ayeuna merdeka kitu. Aya di setan atas merdeka. Eta nunutan di pengajian teh sedang berjihad eta teh. Nunutan di pengajian eta teh. Dengan musuhnya. Da geus beres mangaji eueuh nunutan mah nya balik mesti ka Tidagor kana tiang listrik nunutan keneh. Moal. Taraweh, pered wih taraweh mah jag-jag. Nya Bu, taraweh teh 7:30. Wah, pered. Wih ka bumi beres taraweh nontonnya TV bari nangkeup keler ningan tangkeup keler teh da eueuh katunuh teh nanya tadi ka mana atuh setan mah ti mana usah dalilna ieu iya, nu ka handap langsung ayatna dan jika nah dan jika naon sana kamu ya dan jika kamu ditimpa sesuatu tuh godaan dari setan Nabi Allah menyuruh fastaid billah ya kurang caang itu kieu mah caang ta tuh nya jadi rada burem maka tuh berlindunglah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha fastaid billah ngan diterjemahkeunana di dinya nazago teh diterjemah godaan lamun bapa maca ayat ieu lewat terjemah teu aya nu nyangkaruk ilmu oh digoda atos. Tapi kalau ada komentar di bawahnya ti Imam Al-Marogi nu disebut najuk ke naon diat memasukkan kepada jasad dengan ujung yang tajam seperti jarum besi pada sepatu joki dan tombak. Kan eta mah marerencos ujungna teh. Talamun nojos kuna mencos namanya najago najgun.
berarti setan teh nojos, lamun setan nojos ka anjeun gitu. Ngan terjemahan teu kitu. Langsung wae lurus lamun godaan setan kena. Padahal maksudna mah nazagoma bukan godaan, asal arti menusuk dengan benda yang tajam. Berarti setan teh menusuk orang dengan benda yang tajam, seolah-olah begitu. Naon maksudna? Lihat di bawahna. Seperti sena binatang yang dicucuk lambungnya dengan besi pada tumit sepatu joki supaya cepat larinya. Kuda lompat. Wah, balap 10 kuda. Nepi kanu hiji silih siap. Eta teh ieu teh apaleun kuda teh maranehna teh keur balap kitu. Apal teh? Manehna keur balap? Apal teh, Bu? Pernah naroskeun kitu? Wah, nepi kanu saurang mah dua, siga Valentino Rossi we jeung si Marquez. Ya ayeuna mah si Quartararo beureunya. Wah. Silih siap, silih siap. Pertanyaan, ari eta kuda waktu balap sadar manehna teh keur balap? Teu, hayang juara, hayang hadiah. Teu. Di mana ibu terang? Eta geuning geus asup kena kitu, kena finish. Anu meunang teu atoh, aya kuda meunang. Wah, joget kuda teh da meunang, aya teu. Nu eleh ngarluk we, neuk ka gigideug aya teu. Moal aya. Anu atoh mah anu pak kudana. Kuda mah teu apa, nah teu 4 menit tarik didinya siga nu hayang juara. Lain hayang juara ieu nyeri anu ka dieu. Tah. Matak dihentak-hentakan kaki joki teh supaya siga munding nian keur magawe keur ieu keur digaru cepret pecut wah tarik deui. Jadi ditujukeun supaya ngabret ieu teh. Teu hayangeun sebetulna teu apaleun keur balap, teu apaleun hadiah, lompat ieu teh anu nojos. Siga dongeng almarhum Kang Ibing aya nu teu jubar cenah geuning kana lautnya. Teu kalebu kitu. Oh, nu bisa ngoja anu nulungan ka kalebuan. Ay pak aya aki ngajubar ka dinya. Wah, tulungan geus rea tah. Wah, benang jeung nu etanana jeung teu bujubarna. Kabeh pada muji ka aki-aki, aki hebat pahlawan. Mun eueuh aki, ah moal ditulungan. Teu si aki teh cicing cenah. Saha nu bae nyuntrungkeun? Kitu. Saha nu bae nyuntrungkeun aki cenah. Jadi si aki ka dia teh lain nulungan, aya nu nyuntrungkeun. Pahlawan-pahlawan saha nu nyuntrungkeun dia? Ya kitu nyarekan si aki. Eta geus sarua da. Hate leutikna mah teu kitu ngan ieu. Nah, teu dicucuk setan. Ngabret jelema. Pak, sampai larut malam nepi ka subuh eueuh pitunuhun di tempat hiburan malam mah. Mun di pengajian gerasok tempo. Asa usah pernah kitu ka tempat hiburan malam? Teu pernah, ngan dina TV pernah nonton. Kumaha dunia gemerlap malam teh nu kumaha hayang apa tayangan jam 00:30 harita teh di TV swasta. Nya pake kamera sembunyi. Wah, keur maruter sirahna. Awal we lalaki wah. Wah nununutan. Aya dina meja keur kieu we lain nunutan eta loba teu nginum da keur kieu we eta loba teu nginum mabok moal aya nunutan disebutna geus semakin larut semakin bergairah tapi lamun di pangajian aya nu kieu we lain mabok cek sah mabok nuju menyimak menyimak sepenuh hati ulah suudon urang teh kadang masak cucrek sakapeung mah. Jadi lamun jelema digoda ku setan pangaruhna naon? Ngabret, ngabretna naon pas semangatnya. Teu aya jauh, teu aya mahal ditebak, tidak ada rasa ngantuk apapun. Tar ku setan kitu mentak sakitu mahal, jauh dilarang ku agama, dilarang ku aya malah aya hukuman keur saha nu ngalakukeun. Pelakunya banyak we mararaksa. Pan setan, Pak. Nya korupsi segitu diulah-ulah lagi. Ah, tojos mengabret berarti sarua jeung sukses mah lamun kuda ditojos lambungna bakal ngabret. Ngabret maksudna semangat untuk amal maksiat. 20 juta ge dibeli we, do penting mah boga. 80 juta dengan harga perempuan tebak. Mending bikeun ka istrina nu halal atuh. Eda lain ceritana ditojos ku setan mah kan ngabret kana kamaksiatan. Mapa jalan satapak menjujuk ka hiji lembur teu karasa capek na ka ditu hujan angin nodar gelap teu balik deui sok angkat ke masjid subuh hujan angin nodar gelap init mah ngaraku aya abdi mah naros ki bu dupi ibu lamun ngaji semalam suntuk kiat ulah eleh ku tempat hiburan malam ye gitu si ibu anu nyeletuk dupi usah ceramah na kiat gitu aya ngaji masuk di umum-umum ke di ditu di depan pantara da oh di depan atas tararang itu masa kali deui ka jamaah ibu-ibu bade ngarawas mangga bu ustadah para tasumping sakali deui oh sakali deui we terus 20 kali dipanggil ke pengajian mah kudu diundangan aya surat segala pakai HP oh pakai gambar segala sok ke tempat hiburan malam aya teu
Karena maja putri anu barada ajojing sumangga diantos di dieu kumargi DJ parantos sumping. Terang DJ anu wikmi teh nih. Tah eta bahaya, berarti musuh orang teh eta, lamun geus ditojos maksudnya dihasut semangat untuk maksiat. Keur mah maksiaten turun cek bunga jigen dengan nahan mun enak-enak diharamkan. Keur mah resep kana kitu teh tamah didorong beki we nyungsep. Ari ibadah maka falak tahamal akobah, seperti nanya ke gunung. Keur mah hoream bangun malam saum Ramadan ku ukuran jasa geus hoream atuh tamah dikenyang. Da pun nunjung goes ka luhur aya nu ngenyang kumaha tah? Atuh geus jungkir ka tukang. Lainnya mah keur mudun aya nu nyuntrungkeun kumaha tah? Ah, tak kitu teteh umpamana teh. Mantak cana naon geus subuh teh bangun malam teh geus keur matunuh. Secara tabiat manusia yang bangun jam 3 jam 4 teh tunduk tabiat jelema dan memang waktu nanti tidur tamah setan ngenyang begitu ngirining teh eta dina HP sakedeung dia mah kerek ngirining kitu metak maneh nu nyieun alarm manehna anu ngamareuman cek manehna teh ke sakedeung deui metak lamun geus sakedeung deui bablas nepi salat subuh bangun lawan cik ibu-ibu di ditu daerah abdi bu. Ibu di daerah abdi anu kieu pusar abdi mah lamun bangun malam jam 3 misalkeunnya mama sok ngomong sorangan we. Naon ngomongna begitu rek bangun langsung maneh eleh sia setan. Marukan emak rek tidur deui moal. Moal rek ka masjid mama maneh eleh setan ini itu. Gitu. Tapi ibu mah ulah kegituan beusi kaya masalah kayak sok sok teh pas aja sok subuh-subuh. Nah cinta mah gitu apaan setan mah ngagoda mun hayang tidur dia tetep setan mama cerekan weh ku maneh eleh moal-moal moal hudak moal sare deui tapi ulah kieu maneh eleh setan maneh eleh tibra deui eta wae lain da dikekeupan. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Rek kumaha disebut merdeka cek Nabi mah dunia teh keur nikmatna penjara. Penjara mah justru bu aya ngeunang remisi Agustusan aya remisi Idul Fitri ningannya 3 bulan deui menang remisi 3 bulan plus plusan kaluar we tina penjara teh wah dia menghirup udara kebebasan dia merdeka sekarang tanpa ada lagi himpitan dan sebagainya gitu. Mentak orang beriman mah di dunia teu disebut merdeka di penjara cek Nabi ngan di penjara kunaon lihat di bawahna sesungguhnya orang yang beriman itu di dunia di penjara ya dengan di penjara dilarang daripada keinginan-keinginan yang diharamkan dan dimakruhkan kurung dibenci dan dia dibebani tanggung jawab dengan melakukan ya ketaatan yang melelahkan ya waktu nahoream wajib nya lakukan Allahumma paksakan doa nage hayo waktu nah hayang ulah tahan tak eta teh bu aduh ya penjara teh kitu dina waktu nah hoream kudu dina waktu nah hayang entong tahan penjara eta disebut nangge di penjara ku al amru wa nahyu itulah kesimpulanna nama tak kiamat lamun geus maot kaluar tina penjara nu iman mah istirahat jadi ditu teu aya taklif teu aya al amru teu aya an nahyu mantak dina hadis anu terakhir ketika Nabi diusung jenazah lewat cek Nabi kan mustarihun atau mustarahun minhu sahabat bertanya naon maksudna Nabi ngajawab ya lamun digotong dia eusina jama nu iman ya hadis terharir Nabi bilang yastarih dia beristirahat istirahatin naon minasobi dunia tuh jelas nanasob deui pak siga ayat tadi kan nasob teh lelah dia beristirahat dari kelelahan dunia. Jadi lamun aya nu iman ngantunkeun anjeunna istirahat. Kaluar ti penjara. Tah anjeunna menghirup udara bebas moal keuna ku taklif, moal aya deui penjajah setan, bisa disebut merdeka. Komo lamun lebet ka dina lebet surga itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi selama hayat di kandung badan, selama itu pula kita berjuang melawan adubun mubin musuh yang nyata cirina kitu lah lamun hayang maksiat cek Bung Haji Robang Irama kan itu adalah nyanyian setan mun hayang berjudi hayang berjina hayang maksiat itu nyanyian setan maksudnya mah bisikan lamun geus diku setan digoda dibisik dirayu cek dina bahasa kiasan mah ditojos siga tadi teh geningan
kuda, maka dia bakal ngabret. Karena kemaksiatan mah teu kudu dititah nyebenya. Mahal ge ditebak, jauh ge dijug-jug, eueuh kacape, eueuh katunu. Beda jeung ibadah, nya ibadah mah cana naon geus lemah. Ya komo lamun pengajian ngaji di dieu mayar 50.000 sewang mayar ngaji teu mayar oge. Komo lamun kudu diibaratkeun nya tapi tempat hiburan mah asupna wae minuman mineral wae cenah. Minumanna nage komo lamun aya nu maturan. Tuluy komo lamun dibungkus dibawa ka imah. Opieunana kitu jeung nu maturanana komo. Ah, pa jaman ayeuna mah komo dina keterangan dina TV. Bisnis nu model kitu geus usia geus usumna HP, wah, mahabu pisan. Nepi ka polisi geus naleureun atuh dayana mah bisa pesan di tempat siga urang pesan martabak kitu. Bade spesial teteh. Nogna sabriji. Di dikirimna bade tabus sabaraha. Bade nu sabaraha tah eta nu menuna tah, ya aya gambarna, aya fotona kitu. Tak dipesan. Aya baheula mah jaman dulu teh aya HP, mun rek maksiat teh kudu ka hiji tempat teh indit ka ditu, digerebeg benang we. Teu kudu ayeuna mah tinggal telepon di dia datang jam sabaraha. Puntenya lain abdi gaduh lingna, naudzubillah. Bisi bisa beli aya lingna, lingna nahaon? Ya mah dina TV sampai si si heukeun beda kasa da keuheul atuh da ieu nu nyu aya nepikeun ka yuk Bu. Si naon sok meulian jelema ngajual teh germona. Sampai ke potona sabubedan di sita ku polisi. Jadi ternyata waktu enggak ada geungeunna teh dipoto di asupkeun ta munu ieu ta ieu mah original misalkan. Tah ieu anu ieu aya hargana. Aya high class. High class. Naon high teh? Nyentong pan high sia keras. Aya kelas tinggi hargana ge wah, Pak. Tah ieu teh si SIM ge teh dina TV bisnis model kitu da jualanna lain lewat dagang ka lembur-lembur ka kampung-kampung ciga narkoba. Narkoba narkoba barade sabu. Moal aya nu dagang nu kitu. Ngangen nu kieu. Nepi ka nu di penjara oge, geus di penjara jelemana, tapi masih bisa dagang di jero penjara. Tah dagang nu maksiat geus siga kitu dibantu ku teknologi. Kamaksiatan beuki mahabu. Polisi ge nu newakna beuki hese. Alatan dijajapkeun ka imah hayana mah pan teh apal geus poek mah. Aya kitu mangariung dirinya tempat hiburan gerebeg benang kabeh. Imah pan henteu. Aya keduk dicanggih teknologi ditaliti deui kamaksiatan. Mantak beuki tak beuki kuat ieu beuki kuat maksiat. Nah mudah-mudahan musuh urang nu tadi teh urang kudu siap parigel ngalawana teh enak kapayun terutama dina salat kade ulah mengkol mengkol kuat balikeun deui sadar kuat balikeun deui matak mun salat wengi maca ayat anu masih haneut keneh urang apa konsentrasi penuh moal aya waktu ngalamun ka pasar baru da geus peuting di pasar baru na ge masih konsentrasi ka dieu ba pan sieun-sieun ngaliwatnya sieun salah oh. Tapi lamun ayat nu biasa deui mengkol teh gampang. Tapi lamun ayat nu engal apal mah konsentrasi penuh. Padahal kata Nabi inna fi sholati lasyughlan. Salate sibuk ku bacaan, sibuk ku gerakan, beda bacaan. Kuruna mah geus teu aya waktu pikeun ngalamun. Setan licik, sibukeun ngalamun, nepi ka eueuh waktu pikeun nginget bacaan, nepi ka eueuh waktu sabaraha rakaat ieu teh. Aya. Tapi tidak setiap orang anu lupa rakaat karena ngalamun tidak bisa jadi konsentrasi kana ayat lupa kana gerakan pan aya anu ayat teh kudu konsentrasi dina tarawih teh geuwe. Aduh hari tadi geus sabarokaan misalkan nya atawa aya oge memang dina keterangan Nabi hingga dia lupa berapa rokaat ngalamun lupa salatna mun nyandira ambil yang yakin anu sakedikna anu yakin tambahan ke sujud sahwi. Nah setan mah kitu da tiap jelema ge pasti aya geus sopan mentak evaluasi sabere salat aya teu ngalamun tadi Allah alhamdulillah mun aya mentak mun aya rawatibna pinuhan jeung rawatibna bisi aya kakurangan-kakurangan dina nu wajib katutup ku salat-salat anu sunatna mudah-mudahan jadi panutup ngan dina sunat ngalamunna leuwih gede deui di atuh bolong deui mun dina sunat aya. Jadi tutup ya dengan hal-hal yang memang bisa menutupnya seperti yang Nabi sabdakan. Terus nyuting ihwatu iman mudah-mudahan berarti kita belum merdeka secara pandangan duniawi atau pandangan ahli tafsir karena merdeka yang sesungguhnya adalah bukan di sini. Merdeka adalah tidak ada lagi tuntutan, merdeka adalah tidak ada lagi penjajahan, merdeka adalah tidak ada musuh. Tidak ada tempat untuk merdeka selain di surga. Di dunia mah tempatnya jadi disebut penjara.
penuh dengan hasutan setan, nyebenya tusukan nasi gak tusukan benda yang tajam, pengaruhnya sangat berat. Itulah perjuangan. Jadi hidup adalah berjuang, hidup adalah berjihad melawan musuh yang tidak kelihatan, tapi ya gerakan-gerakannya begitu masif, disebut lagi adu mubin, yang membuat kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai amal kita rusak karena setan berupaya untuk merusakkan amal kita, menghilangkan keikhlasan, ya Pak ya, menghilangkan konsentrasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan yang akan datang Allah masih memberikan usia kesehatan, bisa kita berkumpul kembali seperti hari ini, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi ini hanya sebagai mengingatkan kita kembali, dan pasti seterangi inti nama yang musuh orang teh setan, tapi dengan adanya bahasan ini lebih kuat lagi kita untuk bisa melawannya, ya. Bagaimana gerakan-gerakan yang mesti kita hindari agar kita termasuk orang-orang yang pulang menghadap Allah, istirahat, pulang menghadap Allah, keluar dari penjara dunia, pulang menghadap Allah dengan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hatur nuhun, cayana meni lengkep kieu aya 3 kieu.